Saudara Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi warga terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kali ini Jokowi serahkan bantuan perbaikan rumah bagi warga dan ahli waris yang rumahnya rusak akibat gempa. Sebanyak 8.100 warga diberikan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Warga yang rumahnya rusak berat mendapat bantuan sebesar Rp60 juta. Sedangkan yang rusak sedang dan ringan mendapatkan 30 dan 15 juta. Presiden meminta agar dana tersebut digunakan untuk pembangunan rumah, bukan untuk keperluan yang lain. Pengalaman kita di provinsi yang lain, diberikan semua, diambil semua, tidak jadi barang, tidak jadi rumah. Ada yang justru jadi sepeda motor. Oleh sebab itu, jangan kejadian itu di Cugenang, di Cianjur. Uang yang sudah diberikan agar 100% dipakai untuk perbaikan rumah yang kita miliki. Setuju? Setuju.